Beginilah suasana pendaftaran vaksinasi massal yang digelar Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat. Penyuntikan tahap lanjutan diselenggarakan di Gaya Mall, Kabupaten Kuburaya, dengan sasaran utama warga yang berusia 18 tahun ke atas. Proses vaksinasi dipastikan berjalan dengan protokol kesehatan ketat. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji menjelaskan, saat ini vaksin yang masih tersedia berjumlah sekitar 5.000 dosis. Kalau vaksin, ketersediaan vaksin kita masih bisa lebih dari 5.000 ya. Iya Pak. Masih lebih dari 5.000 orang. Vaksin aja. Satu-satunya jalan sekarang ini untuk menghindari dari fatalitas penyakit COVID adalah vaksin. Ya. Makanya sekarang daripada kita tunggu lansia lah, inilah itulah, makanya sekarang bebas. Usia 18 tahun ke atas, ya, tidak ada, artinya memenuhi syarat, ya vaksin. Itulah yang kita lakukan seluruh Kalimantan Barat. Imunisasi massal ini berlangsung selama 3 hari penuh, dimulai sejak tanggal 20 Juni hingga 22 Juni. Dion Setiawan, Kompas TV Pontianak.